أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami yakni Allah pergilirkan di antara manusia supaya mereka mendapat pengajaran dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan supaya sebahagian kamu dijadikan oleh Allah gugur syahid mendapat syuhada dan Allah tidak menyukai membenci orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 140. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. InsyaAllah malam ini kita akan berkongsi dan membincangkan sebuah kitab yang memaparkan sejarah beberapa negeri yang telah mendapat kegemilangan Islam suatu ketika dahulu dalam sejarah Islam. Kitab An-Nawazil fi Tarikh Al-Islami, iaitu bencana-bencana yang berlaku, bencana besar, An-Nawazil, musibah besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Apabila kita sebut tentang An-Nawazil, iaitu bencana ataupun musibah, InsyaAllah pada malam ini mukaddimah dan sekiranya ada kelapangan dan keizinan pada akan datang, kita akan membincangkan sejarah-sejarah negara-negara daulah Islamiah yang mendapat zaman kegemilangannya bermula daripada naiknya negara tersebut sehingga runtuhnya daulah Islamiah dan juga khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Kita sering membincangkan tentang sirah Nabi, sirah para sahabat dan juga menjadi satu keperluan kepada kita untuk kita melihat supaya kita dapat mengambil ibrah dan pengajaran daripada umat-umat yang terdahulu sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Banyak yang Allah Ta'ala sebutkan supaya kita dapat mengambil pengajaran apa yang berlaku. Di antaranya firman Allah dalam surah Ali Imran juga, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 137. Mafhumnya, telah berlaku pada umat-umat sebelum kamu sunnah yang biasa terjadi, maka kamu berjalanlah di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mengazab golongan-golongan yang mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, Qul siru fil ardi
فَثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Katakanlah wahai Muhammad, Allah sebut kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi ini, pergilah ke mana-mana, kemudian kamu perhatilah, kamu tengoklah apa yang berlaku ke atas golongan-golongan yang mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Juga Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan pasti sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus bagi setiap umat daripada zaman Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, utusan-utusan iaitu Rasul. Untuk apa? Untuk dua perkara ini sahaja. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Ajak mengesakan Allah dan juga ajak jauh daripada perkara taghut. Dan ada di kalangan mereka yang mendapat hidayah, dan ada juga di kalangan mereka yang terus dengan kesesatan. Maka berjalanlah kamu sekalian di muka bumi ini, dan perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala membalas ke atas golongan-golongan yang mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita melihat sejarah-sejarah yang terdahulu, khususnya sejarah umat Islam selepas daripada sirah dan juga para tabi'in, sejarah kegemilangan khilafah-khilafah sehinggalah kepada khilafah Utsmaniyah. Kerana itu apabila kita melihat berlakunya keruntuhan, berlakunya bencana, yang ini sudah menjadi suatu ketentuan Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Dan ini menjadi kewajipan bagi kita meyakini dalam keadaan redha dan juga dalam keadaan hati yang terbuka, menerima apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Hancurnya negara Baghdad suatu ketika dahulu yang menjadi tempat kepada sumber ilmu, tersebarnya ilmu. Negara Baghdad pada ketika itu mempunyai maktabah ataupun library ataupun perpustakaan yang paling besar di dunia. Segala kitab rujukan semua ada. Di Baghdad pada ketika itu. Dan musnah hanya dengan Allah Jalla wa'ala menghantar pasukan daripada Mongol. Begitu juga sebuah negara Granada di Andalusia, di Spanyol. Begitu juga negara Baitul Maqdis. Begitu juga Turki. InsyaAllah empat buah negara ini yang akan kita bincangkan nanti. Sejarah bagaimana bermulanya negara-negara ini naik mendapat kegemilangan, dan bagaimana negara ini boleh jatuh sehingga dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Kita belajar ini bukan hanya sekadar meratapi, bukan hanya sekadar menangis, bukan hanya sekadar kita merasakan kasihan umat-umat terdahulu yang dibunuh, tetapi kita belajar ini untuk kita mengambil iktibar
mengambil pengajaran dan supaya umat akhir zaman ini tidak mengulangi perkara yang sama yang dilakukan oleh mereka, supaya Islam yang kita bawa dapat kita bawa seterusnya dalam masyarakat kita. Hal itu Allah Ta'ala jadikan kepada kita supaya kita ada sifat redha dan juga supaya kita ada hati terbuka. Kerana Allah Ta'ala akan mengganti. Watilkal ayyam. Allah Ta'ala akan tukar. Satu masa orang ini yang berkuasa, satu masa orang ini berkuasa. Satu masa dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan satu masa dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Semuanya itu adalah sebagai satu qada, satu ketentuan yang kita sebut apabila qada dan qadar, ianya adalah sebahagian daripada rukun iman yang enam yang kita yakini. Sebab tu kita tak boleh mencela umat-umat terdahulu. Kita tidak boleh mencela masyarakat umat Islam yang terdahulu. Kerana inilah qada dan qadar, ketentuan umat dan masyarakat Islam yang terdahulu. Ada mereka yang dibunuh, ada mereka yang disembelih, ada mereka yang diseksa pada zaman-zaman keruntuhan Islam pada masa itu. Dan Allah jadikan itu semuanya semata-mata supaya mereka mendapat وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى, supaya mereka mendapat gelaran syuhada. Bila mereka memperjuangkan agama Allah dan mereka mendapat gelaran syuhada apabila mereka tidak mendapat kemenangan, itulah orang yang berjuang, sama ada syahid ataupun menang. Jadi dalam empat buah negara ini, kita melihat jutaan umat Islam yang dibunuh dan juga terbunuh dalam beberapa siri-siri peperangan-peperangan, daripada peperangan Salibiyah, daripada peperangan bangsa Mongol, daripada peperangan di Andalusia, dan juga daripada peperangan yang disusun oleh kelompok-kelompok ahzab moden, pakatan moden yang menjatuhkan khilafah Utsmaniyah pada ketika itu. Tuan-tuan, ikhwah dan akhwat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. Sebab itu, dalam Islam kita tidak diajar dengan sifat yang namanya pasifism. Satu perangai, satu penyakit, satu ideologi, iaitu pasifism, yang bersifat pasif. Yang kita bersifat dengan sejarah ini, kita nak lari daripada masalah. Ini bukan ajaran Islam. Yang kita ini bersifat, Islam tidak menggalakkan kepada kita meremeh-remehkan masalah yang ada. Dan juga yang mana sifat ini sentiasa lemah dan tidak mahu berusaha untuk keluar daripada masalah-masalah yang ada di hadapan dia. Apabila kita membuka sejarah-sejarah umat yang terdahulu telah dibentangkan kepada kita, kita tahu apa masalahnya. Kita tahu beberapa masalahnya. Kalau disebutkan di dalam kitab ini beberapa masalah yang berlaku, iaitu gaya hidup. Gaya hidup para pemimpin pada masa itu yang hidup dalam keadaan mewah. Jadi umat Islam pada hari ini takkan nak lari daripada masalah ini. Kalau ini yang menimpa kepada pemimpin-pemimpin Islam, gaya hidup mewah ini, maka itulah yang berlaku kepada kerajaan Islam Granada, Palestin, Baghdad, Turki, yang awalnya mendapat kegemilangan, akhirnya runtuh kerana gaya hidup
setengah daripada pemimpin-pemimpin mereka yang hidup dalam keadaan mewah. Dan memang ada yang bersifat sedemikian. Jadi sebagai seorang Islam, Islam tidak mengajar kita dan Islam tidak mengenal dengan sifat pesifism, iaitu sifat nak lari daripada masalah. Ini masalah ni lari tinggalkan. Perlu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab tu kita tengok sejarah, kita baca sejarah. Kalau di situ lemahnya, maka di mana kita mahu betulkan. Dan juga kita melihat perpecahan antara kaum muslimin yang berlaku pada ketika itu, iaitu perpecahan yang banyak membincangkan pada masalah-masalah mazhab dan juga masalah furuk. Saya teringat satu kisah di Indonesia. Kisah ketika Belanda di awalnya menjajah Indonesia. Dan ketika itu ulama-ulama Indonesia, ilmuan-ilmuan agama Indonesia yang baru pulang daripada latar belakang Pakistan, India, Mekah, Madinah, Mesir, Jordan, Syria dan sebagainya, balik dengan mereka ini berbagai latar belakang, atau yang kita sebut dulu satu golongan tua dan juga golongan muda yang bertembung selalu. Bincang anjing laut halal ke haram nak makan. Buat apa duk bincang ikan kembung banyak lagi tak habis. Tak payah bincang anjing laut. Itu satu contoh ulama kita di tanah Melayu. Ketika awal berkembangnya di antara golongan tua dan juga golongan muda duk bincang masalah anjing laut ni halal ke haram. Maka datang ulama yang berfikiran untuk menyelamatkan umat, dia kata buat apa bincang tentang anjing laut ni, ikan kembung banyak lagi nak makan. Bincang benda yang kita kata jauh lagi nak berlaku. Jadi ingat sejarah yang berlaku di Indonesia, apabila ulama daripada golongan tua dan juga golongan muda ini bergabung bersatu untuk menghalau penjajah Belanda pada ketika itu, dan Belanda mengetahui dan menghidu perkara itu, maka dengan cepat-cepat Belanda membuat satu strategi untuk menyebukkan umat Islam berfikir, berbahas, berbincang, bergaduh, berdebat tentang perkara-perkara khilafiyah atau perkara furuk dalam mazhab. Maka Belanda pada ketika itu dia melihat orang Islam yang tinggal di kampung-kampung berhadapan dengan masalah babi. Lalu Belanda membuat satu tawaran kepada orang kampung yang dapat menangkap babi, diberikan ganjaran yang sangat lumayan. Maka nak tangkap babi ini tak boleh nak tangkap saja. Orang kampung kena bela anjing. Bila bela anjing, sibuk berbincang tentang masalah anjing. Sentuhnya, nak basuhnya, waktu bilanya dan sebagainya. Dan kita tahu sifat anjing ini, bila kita anjing ini satu binatang yang cepat membiak. Dia cepat membiak. Dan dia sekali lahir tu sekali banyak. Maka orang Islam berhadapan pula dengan najis-najis anjing. Najis yang dekat rumah, yang dekat tangganya, sehingga mereka menjadi malas untuk samak najis-najis tersebut. Dan bila mereka malas, sehingga mereka meninggalkan solat dan jauh daripada agama. Senang, satu benda je Belanda petik pada masa itu. Dah peringkat awalnya nak lawan Belanda, halau penjajah, akhirnya dengan orang Islam jauh daripada agama, dengan orang Islam jauh daripada pegangannya, dan ulama pula sibuk pula membincang tentang hukum hakam perkara tersebut. Dan situasi ini berlaku kembali di mana-mana apabila melihat Islam itu ada sirnanya.
Di mana-mana kita lihat apabila ada Islam itu ada cahaya nak naik, maka kita perhatikanlah akan timbul masalah-masalah mazhab, akan timbul masalah-masalah perbincangan mazhab-mazhab ini dibincangkan dalam masyarakat. Sejarah berulang dan itulah yang berlaku. Baghdad antaranya, secara ringkas nanti kita bincangkan, insyaAllah ada rezeki kita bincangkan secara perincinya daripada awal bangun sehingga jatuh. Baghdad antaranya, ulama-ulama dan masyarakat pada masa itu hilangnya roh jihad untuk berjihad kerana masing-masing telah sibuk dengan perbincangan mazhab dan juga ilmu. Lalu mereka lupa membincangkan tentang jihad fi sabilillah. Usaha menghilangkan perkataan jihad ini telah lama diusahakan oleh musuh-musuh Islam. Sebab itu mereka menyerang perkataan jihad ini. Saya ingat pada tahun awal tahun 2000. Awal tahun 2000, sahabat-sahabat yang baru pulang daripada Indonesia yang mengambil pengajian dakwah, dan dalam dakwah itu ada silibus mata pelajaran jihad, maka sijil mereka tidak diiktiraf oleh LAN pada ketika itu. Terpaksa tukar kepada Usuluddin dan juga syariah yang tidak ada subjek jihad. Rupanya bukan di rantau Asia saja diganggu. Ketika saya belajar di sana, tahun akhir, tahun 4 pada ketika itu, dan tahun akhir kita akan belajar fiqhul jihad. Tahun 1 belajar fiqh ibadah, tahun 2 belajar fiqh muamalat, tahun ketiga belajar fiqh munakahat, dan tahun keempat belajar fiqhul jihad. Ada usaha-usaha untuk menghilangkan silibus jihad ini. Sehingga salah seorang daripada orientalis barat menyatakan bahawa jihad ini hanyalah fikrah pemusuhan yang sengaja diada-adakan supaya masyarakat dunia tidak menjadi tenteram. Usaha mereka dari dulu lagi. Dan apabila umat Islam di Baghdad pada ketika itu, mereka lupa membincangkan tentang, menanam tentang roh jihad di kalangan masyarakat orang Islam pada ketika itu, datang Mongol. Tak ada umat Islam yang berani melawan Mongol pada ketika itu. Walaupun dalam satu cerita, dalam satu riwayat, 10 orang Islam dengan 1 orang Mongol, semua orang Islam itu tunduk ke bumi kerana ketakutan kepada Mongol. Dalam satu kisah, apabila bangsa Mongol nak masuk ke Kazakhstan, kawasan itu adalah kawasan yang berbukit, satu lorong, dan lorong itu tak ada laluan lain, lalu lorong itu sahaja. Sekiranya umat Islam pada ketika itu ada roh jihad, mereka boleh berada di atas bukit tadi untuk mengalahkan bangsa Mongol pada ketika itu. Sebab bangsa Mongol dah terkepung dengan laluan tersebut. Tak ada laluan lain nak masuk ke kawasan bandar Kazakhstan pada ketika itu. Tetapi oleh kerana roh jihad telah hilang, walaupun mereka berada pada tempat yang strategik, yang sangat strategik, cukuplah jatuhkan batu yang besar saja bergolek daripada atas ke bawah, tutup jalan bawah, mati semua yang lalu-laluan itu. Tapi oleh kerana roh jihad telah tidak ada, dan kerana sibuknya berdebat, bergaduh tentang masalah-masalah khilafiah, lalu melupakan roh jihad ini. Ini sejarah yang kita lihat. Jatuhnya 4 buah negara ni. Baitul Maqdis pada tahun 492 Hijrah. Baghdad pada tahun 656 Hijrah. Granada di Spanyol, Andalusia.
jatuhnya pada tahun 897 97 Hijrah. Jatuh tu peringkat awalnya ingat dah habis semua orang Islam. Rupanya ada lagi yang menghidupkan Islam pada ketika itu, iaitu yang kita sebut sebagai namanya dalam biasa cerita-cerita yang kita tengok, orang yang mati itu hidup balik. Apa namanya tuan-tuan, saya tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Asalnya ianya adalah nama pahlawan Islam. Nanti saya ingat saya bagi tahu. Namanya pahlawan Islam. Musuh Islam ingat masa tu semua Islam dah habis dah. Dah semua dibunuh. Kalau kita baca sejarah Andalusia macam mana mereka ditipu. Selamat. Kamu semua dah selamat keluar. Tiba-tiba bila keluar, rumah dibakar, kapal dibakar dan mereka dibunuh secara beramai-ramai. Negeri yang terakhir di Andalusia, di Spanyol adalah Granada. Pada tahun 897 Hijrah. Ingat dah mati dah semua. Rupanya ada tinggal seorang pahlawan Islam yang menghidupkan balik kembali Islam. Tak ingat namanya. Kalau Korea tu dia ada cerita zombie. Zombie namanya. Zombie ni pahlawan Islam. Tapi tengok bagaimana musuh Islam menggambarkan kepada kita. Hantu yang mati, yang hidup balik, menakutkan, makan orang dan sebagainya. Dia ubah segala sejarahnya. Kalau kita buta sejarah, oh kita kata zombie ni begini. Tetapi zombie itu adalah pahlawan Islam. Yang dia menaikkan Islam. Sebab itu mereka ambil daripada perkara itu, daripada sangkanya mati, rupanya hidup balik. Tetapi mereka ubah jadi cerita yang menakutkan. Banyak tuan-tuan kita ditipu dengan sejarah sebenarnya. Dan yang ketiganya, tadi yang pertama gaya hidup, yang ketiganya perpecahan antara perpecahan kaum muslimin, yang kita kena ambil iktibar pengajaran. Sekarang ni kita mula nampak dah ada rasa bibit-bibit tersebut. Kalau bincang je, dia tanya, kamu ni mengaji mana? Kamu ni belajar mana? Mula sudah ada rasa bibit-bibit perpecahan di kalangan umat Islam di tanah air kita. Amat merisaukan. Saya bila saya bawa kereta dan kadang-kadang bila kawan tanya, saya amat merisaukan. Baru ni ada kawan tanya, Ustaz, macam mana ni? Ada orang tanya tauhid 3 serangkai. Saya tanya balik, yang tanya itu untuk mendapat ilmu atau tanya tu untuk provokasi? Kalau kamu jawab tauhid 3 serangkai itu tak boleh, sebahagian kelompok kata kamu sesat. Kalau kamu jawab tauhid 3 serangkai itu boleh, sebahagian kelompok pula kata kamu sesat. Habis tauhid yang mana kamu nak belajar? Seorang ni kata kamu sesat, seorang ni kata kamu sesat. Ambil ni kata sesat, tak ambil ni pun kata sesat. Sudahnya saya kata, kalau soalan itu bentuk provokasi, jangan layan. Tapi kalau untuk perbincangan ilmiah, maka bawalah pada sudut perbincangan ilmiah. Murnikan perkara tersebut. Jangan lagi digaduhkan. Jangan lagi dibesarkan. Sebab ulama' dah bincang lama dah. Kalau tanya sentuh isteri batal tidak batal, kan? Ulama' bincang lama dah, murnikan. Murnikan perkara tersebut. Kerana perkara khilafiyah ini, kalau kita berkeras dengan pendirian kita, itulah yang menyebabkan perpecahan umat. Bukan umat saja, bahkan organisasi masjid boleh jadi pecah. Organisasi masjid boleh jadi pecah. Tempat saya ada satu ujung
organisasi masjid. Kalau imam ni yang jadi imam, maka yang makmum lain solat subuhnya lambat. Pasal dia tak nak kunut. Kalau imam ini yang jadi imam, maka yang makmum lain pula begitu pula. Allahu Rabbi. Kalau lepas sembahyang, ada yang berzikir, ada yang tak berzikir, begitu juga. Bibit-bibit itu dah ada. Belum lagi kita mendapat kegemilangan sebagaimana negara Baghdad gemilang dengan ilmu, sebagaimana negara Granada gemilang dengan peradaban Islamnya, sebagaimana negara kita kata Baitul Maqdis pada ketika itu yang menjadi kota suci kepada umat Islam, sebagaimana Khilafah Utsmaniyah di Turki yang menjadi gemilang dengan seni reka arkiteknya. Dah sampai kepada kegemilangan. Mereka pun runtuh kerana masalah-masalah ini dibesarkan. Kita tuan-tuan yang belum ada apa-apa, belum lagi nak bersatu, baru nak mula, baru nak sedar, masjid baru hidup, surau baru hidup, madrasah-madrasah, mahat-mahat tahfiz banyak, tiba-tiba kita timbulkan kembali perkara ini yang menyebabkan lagi perpecahan dan juga perbalahan. Hentikanlah tuan-tuan kalau ada perkara tersebut. Bincang dari sudut ilmiah tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kalau dibawa dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat, masyarakat jadi confused. Isu anjing dulu, masyarakat jadi confused. Yang mana satu ni ustaz? Hak ni, ni yang baru ni, baru ni anak luar nikah pula. Anak luar nikah. Kalau tuan-tuan perasan, kenapa ditimbulkan? Pada ketika apa? Pada masa apa? Masalah-masalah macam ni. Pada ketika saat-saat kita kata adanya bibit-bibit umat Islam nak bersatu. Selepas ijma' ulama' rantau Asia di Kelantan dan yang terbaru di Putrajaya, ijma' ulama', ulama' sufi. Maknanya seluruh ulama' rantau Asia bersatu nak fikir cara jalan penyelesaian. Tak mau ambil penyelesaian ikut Asia Barat. Itu pun dah jadi lipatan sejarah kita. Bagaimana Asia Barat mengambil penyelesaian dengan masalah konflik mazhab. Di Mesir, di Syria, di Yaman, di Sudan, Asia Barat, macam mana dia ambil pendekatan dengan konflik mazhab. Jadi Asia Tenggara tak nak ambil pendekatan macam tu. Bila ada usaha itu, ulama-ulama nak bersatu, tiba-tiba timbul masalah khilafiah. Orang jadi lupa dah usaha nak bersatu. Bincang, sibuk dalam Facebook, sibuk dalam Twitter, sibuk dalam bincang dan sebagainya. Dan inilah usaha-usaha yang melambatkan, iaitu yang ketiganya, rancangan yang berterusan daripada kaum kufar yang sengaja mereka bocorkan pada tahun 2007. Kita pun rasa pelik kenapa dia highlight pada tahun 2007 setelah beberapa negara-negara umat Islam itu yang mereka highlightkan dalam laman web mereka pada tahun 2007 itu berjaya dan benar berlaku. Iaitu RAND Corporation. RAND Corporation, sebuah gerakan yang sangat licik yang ditaja oleh Zionis. Yang gerakan ini hanya menumpukan kepada gerak kerja umat Islam. Dan mereka membahagikan umat Islam kepada empat kelompok. Pertama, sekularis. Kedua, modernis. Ketiga, tradisionalis. Dan keempat, fundamentalis. Umat Islam ni mesti berada dalam empat kelompok ini sahaja. Sekularis, kacau Islam dari luar. Cuba asingkan agama dengan kehidupan.
Cuba asingkan agama dengan organisasi pengurusan. Cuba asingkan agama dengan ekonomi. Cuba asingkan agama dengan sejarah. Cuba asingkan agama dengan sukan. Agama dengan hiburan. Ni kerja sekular. Di awal saat kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, nampak tak kerja-kerja Kamal Ataturk? Ulang balik. Buat kerja luar. Kemudian dua kelompok ini, modernis dan juga tradisionalis. Modernis ni mereka bahagikan iaitu kelompok-kelompok ilmuwan yang belajar hanya daripada kajian-kajian dan fakta-fakta dan menolak kitab-kitab ulama-ulama yang tradisional. Kajian PhD dia, kajian master dia, kajian lapangan dia, dan dia dapat fakta itu, fakta ini, inilah yang digunakan bawa dalam masyarakat. Dan dia akan bertentangan dengan tradisionalis yang hanya dengan kitab-kitab kuning sahaja. Tidak menerima pandangan-pandangan muasarah, pandangan-pandangan yang terkini, kitab kuning sahaja. Maka berlakulah pertentangan azam. Yeah. Sekularis, modernis, tradisionalis dan juga fundamentalis. Dan inilah yang dikhawatiri dan ditakuti oleh RAND Corporation. Umat Islam yang berada di pertengahan, ambil pandangan daripada kitab-kitab lama dan juga ambil pandangan-pandangan kajian-kajian terbaru. Dan inilah yang disebut oleh seorang ulama daripada India, dia kata, la budda alaina an najma'a baina qadimi salih wa jadidin nafi'. Tak dapat tidak mesti kita menggabungkan di antara perkara-perkara lama yang baik-baik, wa jadidin nafi', dan perkara-perkara baru yang memberikan manfaat. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, itu kalam Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ketika dia datang ke Malaysia dalam sekitar tahun 80-an ketika dia berucap menyampaikan. Sebenarnya lama dah ulama fikir nak satukan umat. Azan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam, kita sambung sedikit. Yang tadinya yang ketiga, rancangan musuh Islam yang berterusan. Antara beberapa perkara yang kita lihat, kemunduran dan kelemahan. Negara-negara Islam yang dahulu je mendapat kegemilangan. Dan antara yang mereka buat, yang kita tak tahu kenapa mereka menzahirkan diri pada tahun 2007, RAND Corporation. Dia zahirkan itu setelah melihat kejayaan-kejayaan yang berlaku. Pelik kan, kita tengok musuh ni dia buat satu benda, rancang strategi, dah berjaya, kemudian dia zahirkan. Dan kita jangan lupa sejarah apa yang berlaku di Indonesia suatu ketika dahulu. Seorang orientalis penjajah Belanda yang bernama, namanya pun susah kita nak sebut, Nok Hek Ronjer, yang dia menyamar menjadi Kiai Haji Abdul Ghafur, mengaji sampai tahap kiai. Kiai Haji Abdul Ghafur,
Dan dia ini dilihat sebagai tokoh agama di Aceh satu ketika dulu. Dia menyamah. Dan apa yang ditimbulkan? Perkara-perkara khilafiah. Sebab tu kita jangan terjerat dengan perkara ini. Kita kena teliti sejarah dan kita kena mengambil tahu tentang ingatan wahyu. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata mahu dinobat sebagai ulama, nuntut ilmu sebab nak jadi ulama atau mahu menunjuk-nunjuk kepandaiannya terhadap orang-orang yang jahil, atau mahu meraih populariti, populis di kalangan masyarakat, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Itu ingatan wahyu, kan? Jadi menimbulkan polemik ni untuk apa sebenarnya? Supaya orang kenal dia. Dan itulah senjata orientalis, senjata musuh Islam. Dan itulah yang disusun, diatur di dalam Rand Corporation. Tuan-tuan perempuan di sini celik IT, kan? Boleh buka search Rand Corporation dan jaringannya, jaringan yang menaja Islam liberal. Indonesia satu sejarah yang sangat panjang. Sebab Indonesia ni dekat dengan kita. Daripada jaringan Islam liberal tak boleh masuk, maka dia tukar kepada jaringan Islam Nusantara. Dulu JIL, jaringan Islam liberal. Orang nampak liberal ni macam ni, jadi jaringan Islam Nusantara, jadi JIN pula. Ha, lagi teruk. Dia bawa agenda apa? Kamu Jawa, pakaian adat kamu Jawa macam mana? Ikut itu. Kamu dari Bali, pakaian adat kamu macam mana? Ikut macam tu. Membawa agenda liberal tapi memakai pakaian yang lain. Sejarah inilah yang akan kita lihat nanti berlaku dalam keempat-empat buah negara. Baghdad, Baitul Maqdis. Nanti kita bincang dulu mula Baitul Maqdis, sebab yang awal dulu pada 492 Hijrah. Kemudian Baghdad, yang keduanya pada 656 Hijrah. Kemudian Granada di Andalusia Spanyol pada tahun 897 Hijrah. Dan yang kemudian keempat, iaitu Turki pada tahun 1342 Hijrah. Dan pengajian ini ataupun kita kata perkongsian buku sejarah ini, maklumatnya diambil daripada data-data yang sangat sahih. Ulama ini merujuk lebih daripada 157 buah kitab untuk menulis buku yang setebal kira-kira hampir 1,000 muka surat. 900 lebih. Tak, bukan copy paste saja daripada Google, tak. 150 buah kitab jadi tebal macam ni, kan? Kitab-kitab sejarah. Termasuk buku-buku sejarah yang dikarang oleh orientalis-orientalis barat. Sebab ada orientalis barat yang jujur. Dia jujur dari sudut ilmunya. Tetapi dari sudut hati keimanannya, dia tidak jujur. Ada orientalis yang jujur dari sudut ilmunya, rujukannya di sini dan sebagainya. Tapi dari sudut hati, niat mereka memang jahat untuk mengeluarkan orang Islam daripada pegangan Islam yang sebenar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam, insya-Allah kita cuba nanti berbincang pada
kuliah-kuliah kita akan datang. Mudah-mudahan dengan kita meneliti sejarah yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu, memberikan satu kekuatan kepada kita untuk menegak dan melaksanakan Islam itu dalam kehidupan kita. Sebab pastinya sejarah yang berlaku itu akan berulang. Saya suka sebut bahawa apa yang berlaku ini semuanya adalah skrip yang sama tetapi pelakon yang berbeza. Skrip yang sama tetapi pelakon yang berbeza. Fir'aun habis tak ada dah. Mati dah Fir'aun. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memegang kepala Abu Jahal, Rasulullah berkata, "Haza Fir'aun fi zamani." Padahal Abu Jahal tu bukan Fir'aun. Rasulullah kata ini Fir'aun zaman ni. Setiap zaman ada Fir'aun, dan zaman ni Fir'aun ni Abu Jahal. Maknanya skrip yang sama akan berulang tetapi pelakon yang berbeza. Skrip yang sama macam mana? Fir'aun dia ada kekuatan tentera. Fir'aun dia ada kuasa. Fir'aun dia ada negara. Fir'aun dia ada segala-gala. Nabi Musa yang bawa Islam bela kambing. Nabi Isa yang bawa Islam lemah. Nabi Isa yang bawa Islam pengikutnya kurang. Nabi Isa yang bawa Islam sentiasa ditindas. Kalau kita tanya orang zaman ni, kalau kamu berada zaman Nabi Musa, kamu ikut siapa? Dia kata, aku ikut Nabi Musa. Tapi bila kita bentangkan ni, Musa tak ada apa-apa. Nabi Musa tak ada apa. Nabi Musa bela kambing saja. Nabi Musa ditindas. Nabi Musa sehingga Karun pun tak keluarkan zakat pada dia. Awalnya janji nak bagi zakat, dah buntung, dah kaya. Tapi Karun tak bagi pada dia. Karun minta doa pada Nabi Musa supaya kaya. Hebat berniaga. Lah tak bagi. Tak dapat apa. Kalau kita bentangkan ni, zaman ni kita pilih macam mana? Satu tu dia pilih yang ada harta, ada jawatan, boleh berikan sesuatu kepada dia. Itulah realiti yang berlaku. Lepas tu tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. Jadi akhirnya saya ulangi sekali lagi sebab saya sangat risau. Saya sangat risau polemik khilafiah ini apabila disambut masyarakat, masyarakat akan terus jadi rosak. Masyarakat akan terus jadi rosak sebagaimana rosaknya umat-umat terdahulu. Maka bagaimana kita nak berhadapannya? Dengan kita meneliti sejarah-sejarah umat terdahulu, kan? Kalaulah kata kita kata beza di antara salaf dan juga khalaf, kita kena tengok sejarah. Ulama ini hidup zaman bila? Ulama ini hidup zaman bila? Zaman kegemilangan Islam ataupun zaman ketika Islam itu dah jatuh? Maka situasi dan keadaan itu sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok Islam sampai ke negara kita dibawa oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah, datang dalam sebuah negara yang dulu penganutnya adalah Hindu. Penganutnya adalah Hindu yang sangat jauh berbeza dengan beberapa pandangan-pandangan daripada mazhab Syafi'iyah. Sebab khasnya Syafi'iyah memang dah tolak dah penganut-penganut ni. Yang diterima hanya agama Samawi saja. Tolak mana tak boleh terima dah. Tetapi di situ kita lihat dalam Islam adanya fiqh dakwah. Adanya kita kata fiqh siasah. Bukan dalam Islam ini hanya fiqhul ahkam, hukum saja. Dan adanya kita kata sunnatullah dan juga sunnatun nasr wa tahkim. Sunnatullah yang berlaku pada alam semesta ini
dan juga sunnatullah yang berlakunya pertukaran pemerintahan dunia ini. Itu menjadi sunnatullah. Maka bagi kita umat akhir zaman ini sangat perlu untuk kita meneliti sejarah-sejarah umat Islam yang terdahulu agar kita tidak terlibat dalam polemik-polemik. Pertamanya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak sedar tentang perkara ini. Yang keduanya memang sebahagian daripada agenda musuh-musuh Islam bagi memecahkan umat Islam. Saya rasa tuan-tuan sekadar itu sahaja yang boleh dikongsikan bersama. Sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua. Segala kebaikan dan yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang lemah itu datangnya daripada kekurangan diri saya sendiri. Taqabbalallahu minna minkum.